Selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded. Yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di share, like, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia. Wah, ini nih kakak bunda ya. Ada 5 ya, 5 tas nih kakak bunda. Hari ini aku mau sel-sel ambiar aja seperti biasa di pagi hari ya. Aku mulai dari yang warna hitam ini dulu kakak bunda ya. Ini dia punya panjang di 35 ya. Panjangnya 35, dia punya tinggi di 22 ya. Ini kayak modelan shoulder bag gitu, bahannya full kulit ya. Tuh. Oke. Bahannya full kulit ya kakak bunda, tuh modelan shoulder bag ya. Oke. Nih. Dia kayak gini aja kakak bunda ya, bagian depan, bagian belakang ya, tuh kakak bunda bisa lihat. Terus dia adanya kancing magnet ya, ada kancing magnet. Terus untuk bagian dalamnya dia full kulit ya, untuk bagian dalam dia full kulit ya. Oke, nanti ini aku coba bantu bersihin aja kakak bunda ya. Untuk terus dia kayak agak bobo lama gitu sih ya, nanti aku mau bantu bersihin, aku kasih parfum lagi. Pokoknya kakak bunda terima udah cakep aja kakak bunda. Paling dia minusnya ini ketimpan ini ya. Ini bagus sih kakak bunda buat dipakai-pakai sehari-hari ya, tapi dia full kulit. Ini full kulit asli ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku kasih di harga 100 aja ya, full kulit. Oke. Okay? Kalau yang mau bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada tas yang gede juga nih kakak bunda ya. Tasnya model kain, kalau ini model kain gitu. Kayak etnik-etnik lah ya aku bilangnya ya kakak bunda ya. Dia punya panjang ya, panjangnya di 34. Panjang 34, dia punya tinggi di 24 ya. Dia seperti ada apa etnik lah, bahannya bahan kain gitu ya. Modelnya ini ditenteng ya, kalau di shoulder agak sempit ya. Ini modelan tenteng ya, warnanya cakep kakak bunda. Ini seperti warna apa ya, keunguan gitu ya, warna manggis gitu ya kakak bunda ya, warnanya warna manggis gitu. Ini bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah dia lengkap dengan 4 kaki, 1, 2, 3, 4 ya. Cakep kakak bunda, dia punya top handle masih aman ya. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, bagian dalam bukaannya dia seperti itu. Untuk kancing masih aman ya. Nah, ya bagian dalam dia furing kain ya. Bagian dalam dia furing kain, di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper. Ini kakak bunda bisa lihat ya, ada satu ruangan ya, lucu ya kakak bunda tuh. Oke, okay, keren ya kakak bunda ya. Siapa yang mau tas ini ya, paling minusnya minus kotor-kotor manja ya, minus kotor-kotor pemakaian aja, nanti aku bantu bersihin ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, ini lucu kayak etik-etik gitu loh bentukannya, tapi tidak ada tali panjang ya, memang modelnya model tenteng ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih di harga 180 untuk tas secantik ini ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay, nah ini aku punya clutch ya kakak bunda, aku punya clutch. Ini clutchnya kulit ya, dua-duanya kulit ya, aku ukur dulu. Dia punya panjang di 33 ya, panjang 33, dia punya tinggi di 25 ya, 33 dikali 25. Oke, okay. Ini lucu, dia kayak polosan gitu tapi dia full kulit. Ini bisa buat dokumen atau misalnya kakak bunda punya iPad, nah ini bisa buat tempat iPad ya. Jadi kakak bunda untuk bagian depan ya, sama aja sih depan belakangnya sama. Bagian samping-samping, sudut-sudutan semua masih aman. Terus dia lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Untuk bagian dalam dia juga masih tergolong bersih ya. Nih, dia kayak ada graffiti-graffitinya gitu di bagian dalam ya. Bagus ya kakak bunda ya. Ini kalau kakak bunda ada yang mau, aku jual ini di harga 70.000 ya, 70.000 full kulit. Sama satu lagi, ini juga ada clutch gitu ya. Kalau ini dia punya panjang, panjangnya ini di 26 ya, panjang 26, dia punya tinggi di 19 ya, 26 dikali 19. Oke, okay. Ya kakak bunda bisa lihat ini tuh ya. Nah kakak bunda ini
Dia ukurannya juga yang kecil punya ya. Nih, dia paling minusnya sedikit ya kakak bunda di bagian sini. Ya, oke. Nah, kakak bunda, ini kalau kakak bunda yang mau aku kasih ya, tapi dia minusnya sedikit sini. Ini aku kasih di 50.000 ya, 50.000. Ini 50.000, ini 70.000. Kalau kakak bunda mau ambil langsung dua ya, ini ada brandnya lagi. Tadi di dalam ada brandnya ya, brandnya brand Laneige. Ada brandnya Laneige ya. Kalau mau ngambil dua aku kasih di 100 ya. Ngambil dua di 100 aja ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Nah, yang terakhir kakak bunda ya. Ini ada dari Elvi ya. Ini Elvi Alma. Ya, padahal ini bagus ya kakak bunda, tapi dia ada minusnya, makanya mau aku sell. Ya, dia punya panjang di 36 ya. Panjangnya 36, dia punya tinggi di 25 ya. 36 dikali 25. Oke. Ini bagus banget loh, Elvi Alma ya. Bahannya semuanya full kulit ya, bahan full kulit. Terus dia lengkap dengan stututnya, semua sudah Elvi ya, sudah Elvi. Terus dia lengkap dengan double zipper ya, ada double zippernya Elvi ya, double zipper. Di sini sudah ada logo Elvi, bagian bawahnya dia stut-stutnya sudah Elvi. Cuman kayaknya kakak bunda dia kayak agak kepanasan ya, jadi di bagian mananya tadi. Nah, di bagian bawahnya ini dia agak-agak crack. Ya tuh, ya bagian bawahnya. Tapi nanti aku coba bantu bersihin lagi deh. Ya, dia minusnya di bawahnya itu tuh, ya kakak bunda ya. Tapi kalau untuk bagian dalamnya aman. Ya, zipernya juga cakep. Ya, ini aku tunjukin dulu ya. Oke, nih kakak bunda. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Satu ruang gede banget. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France ya. Louis Vuitton Paris, made in-nya made in France. Bersih, kalau dalamnya mah aman ya. Oke, terus lengkap lagi ada nomor serinya nih. Ya, ini ada nomor serinya di sini, seri hitam. Tuh. Ya, kakak bunda, ini ada nomor serinya ya. Made in France ada lengkap dengan nomor seri. Yang minusnya tadi cuma di bawahnya ini doang. Kayaknya ini agak kepanasan ya. Oke. Tapi sebenarnya aman sih karena dia di bawah kaki, nggak begitu kelihatan ya. Ini harusnya aku mau jual ya kakak bunda di 800 harusnya ya. Tapi karena dia ada minusnya di bawah ya, jadi aku mau sell aja ya. Kalau ada yang mau aku kasih di harga 490 untuk Elvi secantik ini. Aduh, kakak bunda udah beruntung banget ya. Ini keren, ini orang jual masih jutaan loh kakak bunda ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Wow, udah habis lagi nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep chat ke admin ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.